kalau bakul itu senang apa ya? Ini loh bulat, gak ada istilahnya kan, gak ada lancipnya ini. Nah, ini loh enak, padet. Ya, rasanya. Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita akan bercerita tentang tomat omega tavi, primadona baru petani. Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Masa depan harus kita hadapi. Hari ini harus kita syukuri. Masa lalu harus kita maafi. Kali ini kita sedang berada di Dusun Tanggulangin, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Berulang kali gagal dalam menanam tomat, kali ini Pak Wardi sukses tanam tomat omega tavi. Kini ia tak perlu pusing lagi cari varietas benih tomat yang akan ditanam kembali. Baginya, varietas ini lebih dari cukup memudahkan dalam proses budidaya. Di samping karena sudah tahan gemini virus, tomat ini juga cukup tangguh ditanam di musim hujan. Selain itu, tomat ini juga sangat disukai pedagang. Lalu, bagaimana pendapat Pak Wardi selengkapnya? Halo, Bose. Perkenalkan, nama saya Suwardi dari Dusun Tanggulangin, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak. Saya petani tomat. Saya mencoba tomat omega tavi dari cap kapal terbang. Saya bandingkan yang lain. Saya kan nanam dua, satu petak, dua ada sama ini. Tapi kalau sama-sama dia tuh banyak apa ketahanannya virus sih tahan ini karena yang banyak terserang karena apa daunnya kurang kurang hijau, kalah hijau sama ini. Kemarin kan sama-sama tanam. Tapi yang cepat anu buah ini 80 hari sudah anu siap metik ini. Keriting alhamdulillah enggak ada. Batang ini saya cari enggak ada yang anu lonyot busuk, satu pun enggak ada. Buahnya itu kalau bakul itu senang apa ya? Ini loh bulat, enggak ada istilahnya kan, enggak ada lancipnya ini. Kalau ya yang lainnya kan timbul lancip bulat terus warnanya cerah bening. Ini kan bulat gini tadi. Jadi agak semuanya agak, hampir besar semua ini. Rata-rata ya 7-8 satu. Setelah itu kita berkunjung ke rumah Pak Siswanto selaku pengepul tomat di Dusun Dalangan, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dan ini pendapat beliau. Kalau tomat yang bagus itu yang gimana, Pak? Yang bulat. Contohnya? Iya, contohnya ini. Ini bulat kan rasanya enak. Kalau digini kan enak. Nah, ini loh enak, padat. Ya, rasanya bagus. Kalau pasar sih seneng sih kata stopo. Tergantung pasaran, minta ada yang minta bulat, ada yang minta lonjong. Tapi kalau yang lonjong itu nganu kadang-kadang kerompong.